Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Paul Sidi. Dan ya, seperti yang ada di judul, akhirnya saya balik ke Papua setelah 9 tahun merantau. Ya, setengah di Semarang, setengah di Jakarta. Dan setelah 9 tahun merantau, akhirnya saya memutuskan untuk balik ke Papua. Tepatnya sekarang saya ada di Timika. Yang saya rasakan itu setelah 9 tahun merantau di sana, apakah langsung biasa aja ketika balik lagi ke Papua lagi? Sebenarnya ada hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan itu agak sulit dihilangkan. Ya, misalnya kalau di luar Papua atau di Jawa lah, di Semarang ataupun di Jakarta. Saya kemana-mana selalu pakai ojek online atau taksi online begitu. Ketika balik ke sini, saya jarang sekali menggunakan aplikasi yang online-online gitu lagi. Tapi itu pemikiran saya waktu masih di Jakarta. Pas pindah ke sini ya udah bisa menyesuaikan lah. Yang dulunya kalau lapar di tengah malam pesan ya itulah yang online-online itu. Tapi ya mau bagaimana lagi? Inilah kehidupan ya, kita harus maju terus ke depan dan kita harus mencari opportunity atau kesempatan baru di tempat baru dan mencari pengalaman yang seru juga di tempat baru. Tepatnya di Timika ini. Di Timika ini bisa dibilang untuk pertama kalinya saya ke sini. Selamat pagi. Saya. Pada kabur semua. Ini yang nonton di YouTube nih. Ya, salam-salam ke keluarga mungkin ya. Angkat tangan. Ini ada nonton siapa ya? Baca siapa itu? Ganteng sekali ya. Wesh. Ini vlog di YouTube sendiri kan? Nah. Push ini, push. Push ini. N. Hah? Apa? Udah. Lagi pusing gara-gara kalah sama Mobile Legend kayak ini pelakunya ini bapak ini juga kacau baru bagaimana masih lanjut kah atau sudah bendera putih khusus sudah bisa ya tidak lagi ya kawan-kawan inilah kondisi Timika pada malam hari. Di sini ada nasi goreng gila Bandung juga loh dan di sini juga ada orang Bandung ya. Jadi ini ada jalan malam dengan Pace Sunda. Pace. Salam olahraga. Salam olahraga ya. Ya jadi saya mau cobain ini telur gulung yang ada di Timika guys. Ya sama lah ya. Dengan yang di Jakarta sama yang di luar Papua. Ya iyalah sama-sama telur kok. Gimana Pak? Rasanya sama seperti yang ada di kampung halaman. Yang ini lebih enak. Kenapa? Lebih enak. Karena kenapa? Karena dibikinnya dengan rasa cinta. Waduh, cintanya siapa tuh? Cintanya ada deh. Ini dia lagi teleponan ini. Iya kah? Gaya doang. Ya video-video yang kalian lihat sekelibat tadi itu ya pemandangan atau penampakan dari kota Timika ini. Itu belum semua sih. Ya baru sebagian sih.
Dan buat kalian anak-anak Timika, coba kalian komen tempat wisata apa yang wajib orang datangi kalau mereka lagi travel ke Timika. Ya, jadi untuk update video kedepannya, saya akan bikin apa? Mungkin ya, saya akan bikin vlog-vlog kegiatan apa yang saya lakukan. Dan juga, mungkin kalian ada mau tahu apa tentang Papua atau tentang Timika, coba kalian komen aja di bawah. Mungkin saya bisa bikin videonya, mungkin tidak. Gimana kesan-pesan tinggal di sini? Pesan sudah? Ya, betah? Betah, aku merasa nyaman di sini. Aku sih orangnya apa ya? Aku bisa menyesuaikan dengan di lingkungan sekitar. Jadi aku nggak merasa jadi apa namanya tidak betah dengan lingkungan sekitar. Aku betah-betah saja. Karena dimanapun bumi bijak, langit dijunjung. Ya, nah ya. Itulah pokoknya kayak gitu. Aku dimanapun aku mau di Kalimantan, di Sulawesi atau dimanapun itu, ya aku merasa nyaman-nyaman saja. Jadi aku orang yang udah berdamai dengan lingkungan. Jadi bagiku Papua ya aku merasa nyaman. Orang-orang yang belum pernah ke Papua nih, datanglah ke Papua. Harusnya? Harus. Jadi orang-orang di luar sana mungkin seperti ini seperti itu, kalian harus coba langsung ke Papua. Iya, orang-orang yang betul berpikiran gimana-gimana atau yang aneh tentang Papua ya, kalian harus merasakannya sendiri baru kalian bisa tahu. Yang pasti aku rasakan itu beda dengan orang-orang yang diomongkan di luar sana. Jadi bagi kalian yang merasa apa namanya kurang yakin dengan Papua, dengan pandangan-pandangan buruk atau pandangan baik tentang Papua, ya itu tidak ada pandangan buruk sih kan. Sepertinya yang ada baik-baik saja di Papua. Luar biasa. Makanya sekali lagi aku tekankan sekali lagi rekan-rekan, Papua luar biasa. Mantap. Nyaman, aman, dan damai. Hari ini kita coba makan ini bulu. Pertama kali kan? Manado. Pertama kali ini disajikan oleh saudara kita nih, Bapak Hendra nih toh. Ya. Bapak Hendra. Ini ada mie, terus ada sayuran sawi ini toh, ada sambal lagi. Ikan apa sambalnya? Ikan cakalang enggak? Cakalang. Iya itu. Ada teri, ada tahu. Ini cilacap dulu nih. Nah ini, silakan motivasinya. Ini bubur, bukan sebarang bubur. Kenapa tuh? Bubur Manado. Ada bubur Sunda? Gak ada. Manado. Ini pertama kali coba ini atau sudah pernah? Sudah terbiasa. Sudah familiar kan ini. Tapi ini baru pertama kali orang Manado yang asli yang buat ini. Dari yang biasanya kalau pergi kantor atau jalan-jalan lihat gedung-gedung di Jakarta, sekarang kita lihat pemandangan Papua dari gunungnya, dari pohon-pohonnya yang indah. Jadi aku ke Papua ini nggak ada rencana sebelumnya. Karena aku berarti ini pertama kali ke Timika ya? Pertama kali ke Papua. Jadi waktu dulu tuh aku stay di Bandung kan. Jadi nggak kepikiran tuh kesini ke luar kota, apalagi ke Papua jauh kan di timur Tapi ya itulah takdir Tuhan. Kita nggak tahu takdir Tuhan itu kedepannya seperti apa. Betul. Semua itu rahasia Tuhan. Betul. Jodoh. Asik. Jodoh rahasia Tuhan. Kematian kita rahasia Tuhan. Masa depan kita rahasia Tuhan. Karena masa depan itu ada dua, kalau saya. Masa depan itu adalah jodoh. Gimana tuh, Pak? Jodoh pertama. Kalau misalnya belum punya jodoh, itu jodoh masa depan itu tuh. Yoks. Kedua, ya orang hidup pasti akan mati. Nah, itu masa depan kita yang bakal takdir yang pasti. Itu kita tidak tahu. Makanya saya sering bercerita kepada teman-teman, rekan-rekan saya bahwa apa yang akan kau lakukan di masyarakat yang datang. Aku kadang bilang, ya aku gak tahu seperti apa. Bukan aku tidak punya rencana, tapi aku punya rencana, tapi ya aku rasakan dalam hidup ini
manusia bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Ya, asik.